Halo Sobat Persiga, kita kembali mengudara di YouTube di hari Jumat ya. Nanti kita akan mereview ikan koi itu dengan size-nya 10 sampai 15 cm. Pastinya ini harganya murah meriah ya bosku ya. Jadi nanti buruan saja untuk di order seperti biasa. Oke, kita langsung aja menuju tempatnya dan jangan lupa untuk di subscribe, ditekan tombol lonceng biar Anda selalu update info tentang koi bersama Bo Singgah. Baik, Sobat Bo Singgah, hari Jumat ini saya berkunjung ke Sartika Koi Farm Blitar untuk melakukan review ikan koi dengan size-nya 10 sampai 15 cm ya. Nanti kita ditemenin dengan ownernya untuk menjelaskan secara detail. Oke, kita langsung aja melihat penampakan di slot nomor 1 ya, Bang ya. Iya. Oke. Bang, ini jenisnya apa aja sih? Ini jenisnya ada Soa, Siro, terus sama Utsuri. Soa, Siro sama Utsuri ya. Oke. Kalau kita lihat warnanya strong sekali ya, Bosku. Ya. Oke, ini nanti harga berapa sih, Bang, per slotnya? Ini harga 600 sudah free ongkir ya. 600.000 sudah free ongkir ya. Oke, sambil menjelaskan kita melihat lagi di slot nomor 2 ya. Ini untuk ukurannya benar 10 sampai 15 cm ya. Iya, betul. Oke, mantul sekali ya. Jadi per slotnya nanti isinya berapa sih, Bang Gilang? Ini isinya ada 50 ekor. 50 ekor ya, Bosku ya. Mantul sekali pokoknya. Jadi buruan saja segera diorder karena slotnya jumlahnya sangat terbatas sekali ya. Kita lihat pola dan juga warnanya mantul-mantul sekali, Bosku. Oke, kita lanjutkan lagi, Bang Gilang, untuk melihat ya, di slot nomor 3 ya. Oke, untuk ukuran dan juga jenis kita udah pada tahu ya. Untuk harga 600.000 itu nanti sudah termasuk free ongkir Jabali sih, Bang? Betul, betul. Sudah ya? Free ongkir. Oke, mantap sekali ya, Bosku. Jadi hanya 600 ribuan Anda sudah free ongkir Jabali, masih kita kasih ikan sebanyak 50 ekor ya, Bosku, dengan kualitas seperti ini. Oke, kita lanjutkan kembali untuk melihat di slot nomor 4 ya, Bang. Kalau kita lihat sih untuk warna dari si Soanya juga bagus ya. Tapi rata-rata ini yang mendominasi si Siro sama Utsuri, Bang. Betul. Ya, okay. Siro sama Utsuri. Siro sama Utsuri ya, karena memang kalau kita lihat sih ini warnanya si Sironya ini memang agak gelap-gelap ya. Namun kalau nanti sudah dibesarkan ya, Bosku, warna ini akan menjadi lebih bagus. Betul. Sekali. Kita lanjutkan kembali untuk melihat di slot nomor 5 ya. Oke. Jadi slot nomor 5 penampakannya seperti ini ya, Bosku. Buruan saja untuk digerak cepat karena slotnya terbatas sekali. Soa, Siro, Utsuri 50 ekor dengan size-nya 10 sampai 15 cm, Bosku. Mantul pokoknya. Buruan saja untuk diorder ya, Bro ya. Stoknya terbatas sekali untuk Anda, Bosku. Yuk kita lanjutkan melihat di slot nomor 6. Ini nanti karantinanya berapa hari sih, Bang? Ini nanti 3 hari, sebenarnya kemarin sudah karantina 2 hari. Mungkin ditambah 3 hari biar lebih sehat. Lebih sehat, jadi nanti ini berangkatnya hari Senin depan ya, Bang ya. Bener. Mantap sekali ya, Bosku. Kita lihat seperti ini bentuk ikannya per slot. Untuk jenisnya ada 3, yaitu ada Soa, Siro, dan juga Utsuri ya, Bosku. Kita lanjutkan kembali, Bang, untuk melihat di slot yang terakhir, yaitu nomor 6 ya. Nomor 7 Bosku ya. Jadi kita sediakan hanya 7 slot saja untuk hari Jumat ini. Jadi buat Anda silahkan yang ingin berbudidaya ikan koi, kita sediakan khusus hari ini saja paket pemula, yaitu ukurannya 10 sampai 15 cm, Bosku. Oke, Bang Gilang, terima kasih sekali. Oke, hari ini sudah menemani Bo Singgah di sini. Nanti next time saya akan datang lagi untuk mereview ikan koi yang ada di Sartika Farm Blitar. Baik, Sobat Bo Singgah, terima kasih dan salam super istimewa dari Bo Singgah.